warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hoki, dan salam bidot. Oke, kembali lagi di CVRS Outdoor. Kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari Bos Muhammad Soleh. Ini di Kabupaten Pelalawan Riau. Oke, pesanannya yaitu Moser OD38. Seperti ini kawan, mantap sekali. Papornya menggunakan papor tumbul, bahannya ini dari kayu mahoni. Dan di sini sudah ada setelan powernya kawan. Tinggal putar ke kanan kalau mau keras, kalau mau irit tinggal putar ke kiri. Oke, tabungnya menggunakan tabung OD38, tabung dural. Dan di sini sudah dilengkapi dengan dua cincin. Dua cincin ini fungsinya buat tidak getar pada laras saat menembak. Larasnya menggunakan laras baja panjang laras 60 cm alur 12 OD13. Tempat pengisian anginnya di bagian depan senapan di sini menggunakan mini coupler drat. Safety trigger atau pengaman picu juga sudah ada di bagian picunya ini kawan. Mantap sekali. Sekarang manometernya ada di bagian kiri senapan. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Oke, sekarang langsung lanjut kembali ke jarak tes kurang lebih 25 sampai 30 meter. Sasaran besi sebesar jempol tangan orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Rasa sayangku tak setara pejebol. Belum tak maaf. Oke, satu kali yes kawan. Mening. Mening ini kawan. Sudah teruji klinis. Oke. Mantap sekali, mening sekali. Dua mening. Ambo doyan ning ngomong. Oke. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali kawan. Senapan ini cuma dibanderol harga Rp2.200.000 kalau tidak pakai teleskop. Tapi kalau pakai teleskop tambah lagi tergantung teleskopnya. Teleskop di sini yang ready dan mulai harga Rp250.000 sampai Rp1.200.000. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hoki, dan salam bidot.